kombinasi dengan kaki paha. Jangan lupa nanti badannya tegak lurus, pahanya aja yang dilipat. Jadi hari ini untuk mencangkan lengan dan paha. Yang nggak ada dumbbell boleh menggunakan air mineral ya. Boleh menggunakan air mineral sama aja. Tapi yang tanggung ya, yang 600 ml aja supaya nggak terlalu berat. Oke? Kita akan segera mulai, tapi sebelumnya kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, ikutin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.
Terima kasih ya sudah ngikutin. Semoga senam pakai dumbbell ini bermanfaat buat kalian semua untuk mengecilkan lengan dan juga paha. Jangan lupa saat pahanya turun, kunci badannya, kunci perutnya. Jadi posisinya seperti ini ya. Tidak bungkuk ke depan, tapi lurus. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you, semoga bermanfaat.